Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Ya, saya Kapolres Karawang. Kita tahu hari ini teman-teman datang untuk menyampaikan aspirasi di PTIC. Alhamdulillah kondusif. Namun tadi ada satu kejadian di mana ada sahabat kita ya yang nyasar nyelonong sehingga terjadi sesuatu. Oleh karena itu, saya sebagai Kapolres Karawang ya, memastikan saya akan proses hukum dengan tegas tanpa memandang bulu. Saya tidak memandang siapapun. Ada fakta hukum, memenuhi unsur pidana, maka siapapun akan saya proses. Setelah ini, teman-teman, saudara-saudara saya semua, sahabat-sahabat saya, silakan pulang. Ya, saya akan kawal sampai dengan titik aman, sampai dengan kemana tujuannya nanti kita bagi. Salam hormat saya kepada keluarga di rumah, kepada anak-anak. Ya, kami yakin pasti keluarga anak-anak berharap sahabat saya, saudara saya pulang ke rumah, ketemu anak istri dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah semua sudah berkumpul berikut aparat kepolisian